Sobatnya Vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini gue bersama Freddy. Asik, Freddy yang garing buat garing. Dari rumah lah tadi. Hah? Dari rumah? Iya. Udah gak ada workshopnya kok? Cek pipa. Ada. Oh, masih. Maksudnya tadi dari rumah. Masih ada ya workshopnya? Masih. Laku. Masih sama. Kenapa sih? Selaku Freddy Aquatic gitu loh. Iya, iya itulah. Freddy Aquatic ya. Iya. Ya. Nah, jadi banyak banget yang nyari-nyari Freddy. Nah, ini Freddy nih. Ya kan? Ya. Jadi di rumahku kan banyak kan si, apa? Bro Pelik. Dari Emporium kan. Yang belakangan ini ada bantu-bantu di rumah dan juga bantu beresin rumah. Kok Freddy kemana katanya? Galeri, kan lu yang bagi. Bagi? Iya, katanya. Udah lu suruh aja katanya. Oh gitu? Iya. Nah, jadi hari ini aku bersama Kok Freddy ingin membahas tentang sistem-sistem yang dibangun di Galeri Mayen. Iya. Setelah sekian lama Galeri Mayen dibuka, mungkin teman-teman pun datang ke sini sendiri buka-buka lihat nih bingung gua gimana. Sebelum kita membahas yang lain, kayaknya kan ada beberapa yang ada kemiripan dan segala macam. Aku mau nanya yang paling rumit dulu selama Koko mengerjakan beberapa akuarium yang ada di sini. Sebenarnya sih enggak gitu rumit-rumit juga ya. Oke. Okay. Ini cuma kelihatannya aja kok rumit kok. Okay. Sebenarnya gampang. Tapi kalau yang agak susah memang yang tank-tank gede seperti ini. Kenapa? Nah ini kan... Gue kira dicopot pipanya. Kaget gue. Air penuh. Gue kira dicopot pipanya. Oke, gimana? Ini kan sumnya sebenarnya dua nih. Iya, betul. Kemarin di konten sebelumnya aku udah jelasin nih. Iya, air masuk dari sini ke sana gitu kan. Kemudian tarik pompa ke atas. Nah, ini level airnya nih seringkali berubah nih. Betul. Level airnya, makanya mesti dikonekin pakai pipa lagi. Jadi chamber pompa supaya dia stabil terus. Menyeimbangkan ya? Menyeimbangkan, itu. Oke. Nah, yang agak susah sih sebenarnya untuk ngatur level airnya aja kalau tank-tank besar. Berarti kalau misalkan, berarti ini pakai pompa dua kok? Pakai pompa dua. Jadi untuk menyeimbangkan pompa kan dari speednya. Speednya. Cuma empat ini pompanya kok. Empat ya? Empat. Maksudnya kiri dan kanan lah ya. Iya. Dua kiri, dua kanan. Iya. Nah, untuk menyeimbangkan air ini kan selain pompa yang kita samakan speednya, tentu kan pasti ada perbedaan kucuran air. Iya. Terkadang pada saat melalui busa, iya. Ada yang busa yang terlalu padat. Iya. Mampet. Ada busa yang masih cepat turunnya, kan akan timpang dong. Iya. Nah, ini fungsinya pipa yang paling panjang ini dan tengah ya? Iya, yang tengah dan yang paling panjang ini untuk menyeimbangkan. Jadi kalau misalkan di sana kurang, di sini terlalu tinggi, otomatis kan air akan cari level yang sama kan? Betul. Dia akan saling mengisi. Oh, saling mengisi. Iya, dia akan mengisi yang rendah. Hati-hati yang kosong ya? Mengisi hati yang kosong. Hati siapa tuh? Itu, jadi pompa nggak nyampe tekor. Oh, pompa nggak nyampe tekor. Iya. Terus di sini juga kan ada auto top up gitu kan. Oh. Nah, auto top up itu kan kalau air kurang kan pasti akan ngisi terus. Siap. Nah, kalau air enggak seimbang kan takutnya di sini ngisi terus. Oke. Okay. Padahal di sini penuh. Oh, jadi luber. Luber nantinya. Oke. Okay. Kameranya sih di sana kok. Nah, jadi ini yang menurut Ko Freddy agak sedikit butuh trik ya, apa trik apa butuh, bukan trik sih tapi untuk perhatian set, ya perhatian lebih banyak perhatian aja itu sih pada saat setupnya. Cuma memang yang bikin aku juga agak heran awalnya, saya biasa kalau akuarium segini pipa itu pasti udah pipa 2 in. Oke. Okay. 2 in paling nggak saya kasih 3. Pipa ukuran tank segini? Iya, pipa overflow untuk yang masuk ke dalam sump. Nah, tank ini tuh sekedar informasi lagi teman-teman, itu 3,65 kali 1,5 meter, lebarnya tinggi 1 meter. Iya. Nah, oke. Okay, itu biasanya saya untuk pompa 12.000 kali 4, saya perlu pipa 2N3. Oke. Okay. Nah, tapi di sini, ini saya cuma pakai pipa 40 mili 2. 40 mili plus minus itu 1/4 in. Plus minus? Plus minus. Nggak sama sih, beda. Tapi kurang lebih, itu 1/4 in. Kok bisa? Nah, itu cuma pakai 2. Dan flow-nya tetap dapat. Pompa saya fullin, air di atas nggak naik. Jadi flow-nya itu lancar. Kenapa? Nah, ini kelebihan dari pipa yang ada, yang dipakai di sini. Oh, sekarang lu pakai pipa ini? Iya. Waktu di rumah gua, lu cet-cet pipa gua. Hah? Iya kan? Teman-teman ada kan ngikutin ya? Pada saat Freddy... Lu ingetin yang lama. Pada saat Freddy kerjakan tank di rumah... Kami, kita lebih tepatnya,
di Makas Jemplok, pede ngecat. Enggak, kok nih. Ini gelap nih yang agak terang aja nih. Oke. Nah. Ngapain dibuka kok ini? Langsung bisa. Halo. Lah. Mana ngecatnya? Cepat. Cepat ngecatnya ini. Kadang-kadang orang berat pasang pipa ini masalahnya di mana? Masalahnya di elbow-elbow, di paketnya segala. Oke. Okay. Itu kesannya mahal. Tapi begitu T-Way keluar, ternyata harganya jauh lebih murah dari yang ada. Oh, itu makanya ya udahlah pakai, mendingan sekarang T-Way aja secara flow minimal dia lebih cepat 30% minimal. Bisa lebih cepat. Licin mungkin saya juga enggak ngerti apa ini cuma becek kok dia. Nah, ini bahannya beda. Ini UPVC. Oh gitu. Kalau pipa rumahan itu kan PVC. Nah ini UPVC. Oh. Itu kemudian di, kalau dulu kadang-kadang dioplos kok. Pipanya saya pakai pipa warna. Keni-keninya itu saya pakai biasa saya cat. Itu kok. Dulu. Nah, itu permasalahannya. Kalau kita pakai keni biasa di sini ada pengecilan gitu. Oh, jadi okay. Flow-nya ketahan di sini walaupun kita udah pakai pipa yang bagus. Jadi ini juga aku udah pakai di rumah. Ya, ada beberapa. Yang sekarang kan, kalau yang dulu kan ya lo semprot itu tank yang dulu buat Goldfish tuh, yang Kok Freddy buat di rumahku, itu hasil semprotannya Kok Freddy. Itu sosialisasi kok. Sosialisasi apa lagi? Membiasakan. Adaptasi kok. Merubah kebiasaan lama, kebiasaan baru. Jadi dari tampilan dulu dicet. Oh gitu. Iya. Tampilannya. Tampilan. Tapi rembes kok. Tapi memang benar. Bukan karena si aplikator atau si setup. Hmm. Tapi aku bukan merasa ngebela Kok Freddy ya. Tapi aku banyak diskusi di grup Facebookku. Dari Hobbies by Zenfrog itu. Teman-teman ada yang ngechat nanya selalu. Kenapa di bagian sambungan gitu selalu ada kayak netesan air. Hmm. Nah, waktu Kok Freddy juga ngerjain di tempatku yang berapa kali bongkar dan akhirnya ganti ini, ganti pipa-pipa yang UPVC seperti ini, yang memang udah dari sananya berwarna lah, bukan kita warnain. Hmm. Jadi pada saat teman-teman pilok, mungkin kering, mungkin sudah kering, tapi kena lemnya luntur. Nah, itu yang basah. Jadi buat jalur air kurang. Ya, itu. Tapi secara estetik sih bisa. Estetik dapet, bisa, tapi secara fungsionalnya kurang. Gitu. Ya buktinya tank segede ini saya cuma pakai 40 mili. Ya. 40 mili 2. Jadi secara fungsional beda banget. Ya pinter-pinteran teman-teman lah ya, mengakalinya gimana ya. Iya. Nah jadi tuh, di sini tuh rata-rata menggunakan pipa T-Way. Yang sulit mana lagi kok? Dalam lu belok-belokin pipa-pipanya kok. Sulitnya di awal aja sih kok, pada saat kita nyari jalur. Oh oke, tunggu. Ini yang di tank sebelumnya Andra. Ini kan berarti ada perubahan nih kok. Iya. Nah ini satu part baru lagi nih. Nah ini. Ya ini baru, ini water outlet. Ini keluaran air di bawah. Keluar air bawah. Tapi dia gak dorong balik. Dorong balik maksudnya? Airnya nggak turun? Enggak, jadi bukan semacam bottom drain ya. Oke. Okay. Tapi ini memang untuk dorong air. Tapi berarti ini kalau pompa mati dia nggak ini? Enggak lah, ada check valve. Pompa mati, oh berarti ketahan check valve ya? Iya, ini kan tetap sebenarnya pemasangannya juga ya bottom drain. Masuknya juga tetap dari pompa naik ke atas, cuma dari sini saya bagi dua nih. Satu pakai jalur biasa, okay. Satunya lagi saya tarik ke water outlet. Nah masing-masing saya kasih stop kran di sini. Oh, kasih stop kran ini untuk ngatur arus airnya, arusnya. Itu. Karena kalau di dasaran arus terlalu kencang juga, kadang ikan-ikan dasar yang nggak begitu suka arus, nanti kepontang-panting ya. Iya. Nah kalau misalkan kita punya ikan yang memang nggak boleh pakai arus, ya ini tinggal matiin aja. Ini buka nih. Oke. Okay. Yang atas buka, ini tinggal matiin aja udah. Oh. Air keluarnya dari atas. Jadi pada saat difungsikan, pada saat ada penumpukan kotoran atau dead spot. Iya. Itu begitu ada kotoran, ingin bersihin tapi males sifon, ya udah buka aja. Oh, udah yang atas mati, yang bawah nyala. Enak kan? Emang diapain kok enak? Nggak capek. Oh iya. Lu
balik dari konten malam. Iya. Andra udah tidur. Enggak, barang gua sekarang. Ya sekarang biasanya. Bawa kotor kan gak enak lihat. Oke. Okay. Ya, tinggal sambil nunggu ngantuk. Nunggu ngantuk kok begini? Ya sambil muter-muter. Ini udah gak sinkron nih. Antara tangan sama sangat otak ya. Tapi muter-muter maksudnya jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel. Ya jadi intinya kita punya hobi. Ya kita bikin supaya hobi itu gak ngerepotin lah. Oke. Okay. Itu aja. Nah kalau detail-detail dari aplikasi-aplikasi atau aksesoris dari PY sendiri yang berbeda dengan umumnya yang agak membingungkan itu apa sebenarnya kok? Supaya bisa teman-teman juga pada saat mau setup ataupun mau menggunakan si aksesorisnya ini gak bingung. Menurut lo kok apa? Kalau elbow kan gampang karena buat belokin. Apa yang menurut lo kok itu, wah ini gak ada nih aksesoris ini. Sebenarnya di toko bangunan sih ada semua, cuma perbedaannya ada yang outlet ini ada, yang outlet nggak ada. Maksudnya kayak elbow ini ada. Nah okay. ini swapper valve, swapper okay. valve ini juga beda dengan stop kran biasa. Oke. Okay. Karena dia bukaannya itu bisa per milimeter, jadi kecil sekali. Oh. Makanya air kita bisa setting air itu stabil. Oh oke. Okay. Kalau pakai stop kran ini nggak stabil, bisa dibikin begitu tapi nggak stabil, nanti naik turun. Oh. Nah tapi kalau pakai swapper valve dia stabil. Kok. Nah habis itu apalagi kok yang lu mau jelaskan? Karena pasti aplikasi-aplikasi ini kan banyak aksesoris. Ada aku juga nggak gitu ngerti aksesoris-aksesoris ya. Sebenarnya sih nggak. Nah ini bedanya memang sama. Saya nggak ngomong yang lain ya. Tapi T-Way ini memang menyediakan lengkap. Apa? Pipa T-Way. Dia menyediakan aksesorisnya itu lengkap. Mulai dari reducer dari 30-32 mili itu 1 in, turun ke 25 itu ada, dari 50 turun ke 32 itu ada. Jadi kita mau inovasi seperti apa itu gampang banget. Oh. Karena semuanya udah lengkap ada. Cocok jadi GRO deh ya. Hah? CS apa jadi marketing di mari lo jangan-jangan udah kok. Besok lama. Nah, balik-balik di rumah dia. Di sini enggak kelar-kelar ya kan. Kayaknya sambil jualan dia di mari. Masukin CV besok. Udah cocok lo. Enggak, memang itu enaknya di situ. Kalau dulu saya mau cari ini susah, mau ngecilin pipa dari 50 ke 32 susah gitu kan. Akhirnya diakal-akalin terus bikin bocor. Oke. Okay. Ya kan karena mesti di pralonnya dipanasin apa segala gitu loh. Tapi sekarang semuanya lebih gampang, lebih mudah. Gitu. Jadi lu mau bikin model kayak apa? Mau dari 50 dikecilin ke 25 itu ada, itu bisa. Dan enggak perlu mesti dibakar-bakar lagi apa segala, tapi konektornya, reducingnya itu udah ada. Oke, okay, nah jadi tuh sebenarnya aluran pipa dan bisa itu susunan pipa itu termasuk selera masing-masing. Iya. Setiap setter punya gayanya masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Iya. Kayak Ko Freddy di sini dia punya ciri khasnya seperti ini. Iya. Habis itu kayak Emporium di rumahku punya ciri khasnya seperti itu. Iya. Setiap setter tuh punya selera dan punya gayanya masing-masing. Gaya masing-masing. Nggak bisa kita adu-adu atau nggak bisa kita minta tolong buat sesuai yang kayak gini gitu ya. Iya. Karena kan setiap susunan itu kan berpengaruh terhadap awal mulanya terhadap lubang-lubang yang dibuat di dasaran. Iya. Bener ya? Iya. Nah, jadi kayak misalkan teman-teman mau buat overflow-nya, overflow samping seperti ini. Iya. Otomatis pipa akan tertumpuk di samping sini dulu. Betul. Baru nanti menyebar ke sana. Iya. Nah, berbeda halnya lagi seperti ini teman-teman. Ayo, di sini kok, biar kita belajar semua. Nah, berbeda halnya lagi yang kayak Ko Freddy yang buat ini. Ini Ko Freddy kan yang buat? Iya. Iya. Siapa lagi? Nah, jadi kayak seperti ini overflow box-nya yang setengah. Nggak hampir full seperti itulah. Oh iya, di pojok aja. Ya, di pojok. Iya. Nah, jadi menghasilkan susunan pipa yang memang ngikutin pojok juga. Iya. Iya kan kok? Iya. Semua itu usus-ususnya semua mulai dari yang kanan semua. Iya, sumbernya dari ujung pojok. Iya kan? Iya. Dari kanan semua baru turun, baru dibagi-bagi begini ya. Iya. Nah, kalau Ko Freddy tuh punya ciri khas tuh semua, kalau aku lihat ya kok, koreksi kalau aku salah. Tapi gak pernah salah. Gak lah bercanda kok. Kalau Ko Freddy tuh suka numpukin segala sesuatunya langsung di ujung. Iya. Ada orang yang suka main level pipa. Iya. Ya, disusun pipanya kapi di belakang gini gitu ya. Nanti baru ada setelan-setelannya di mana, di satu sudut.
dipisah-pisah. Ya. Nah itu kalau ke Freddy gayanya memang yang seperti ini nih. Iya. Itu. Jadi semuanya selera sih. Tapi memang itu. Kayak gimana pun susunannya apapun kalau udah warna-warni udah enak aja liatnya ya. Keren ya. Kelihatan modern. Modern ya. Iya. Dan ini bukan hanya sekedar estetik sih teman-teman. Estetik oke lah dapat. Tapi di luar estetik adalah function yang paling utama iya. Untuk kita melakukan pemeliharaan ikan. Yang kayak kalau Freddy bilang tadi itu, memang untuk segi flow sangat berbeda. Dan UPVC itu tidak bisa berlumut setahu gue. Ya, benar, berlumut ya? Bukan nggak bisa berlumut. Akhirnya itu berlumut tapi lumutnya nggak nempel. Oh, kalau nggak nempel namanya nggak berlumut dong kok. Hah? Kan nggak nempel ya kan kok. Nggak berlumut dong. Ya. Iya sih. Iya. Itu overflow-nya kalau terjadi luber ya kok. Iya, yang di paling kanan itu ya. Ini kan ada auto top up gitu kan, ada auto top up terus kemudian ada slow open valve segala kadang-kadang. Ya. Kalau misalkan ada orang muter apa segala, dia ngebalikin lagi, nah akhirnya kan air di chamber jadi penuh kan. Ya. Nah supaya itu dia supaya nggak luber ya dikasih overflow di situ. Nah inilah teman-teman seperti ini kan banyak banget teman-teman yang request bahwa memang sistem yang di galeri itu seperti apa yang kita pakai. Iya seperti ini teman-teman sistem yang dipakai di galeri. Oke lah teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Boleh? Iya. Kita lanjut lagi ke tank yang lain. Jadi itu ada sistem box yang seperti ini. Kemudian ada box yang seperti ini juga teman-teman. Nah ini boxnya sama seperti banyak kan yang dipakai di reef biasanya ya kok. Kenapa? Di reef, di aquascape. Reef, aquascape, atau intinya sih buat orang-orang yang memang pingin dalamnya tuh clean. Oh, oke. Okay. Gitu loh, jadi nggak ada box sama sekali di dalam, boxnya ditaruh di luar. Oh, nah ini gitu. Kayak gini teman-teman. Yuk kita lihat di sini teman-teman. Ini itu sisi overflow-nya di sini ya. Iya. Di sini. Tapi itu tetap ada bottom drain ya di sini ya kok. Ada bottom drain ya. Karena air keluar, air sedotan bawah dari bottom drain. Yang atas baru dari skimmer atas. Nah, jadi di sini ada boxnya seperti ini. Kemudian ini. Tuh. Menjadikan settingan pipanya Cove Freddy seperti ini ya. Iya. Tuh, teman-teman. Agak sedikit berbeda. Jadi setiap tank itu memang beda-beda ya. Tergantung dari si overflow boxnya ya. Iya. Tuh. Jadi memang ada 3 macam di sini kan. Semua kayak udah kan selesai kan boxnya kok. Udah gak ada model lain lagi kan boxnya. Nggak ada sih, itu aja sih. Ini doang sih, boxnya ya. Jadi sistem-sistem yang overflow box yang kita buat ini cuma ada 3 macam. Yang tadi ini, habis itu discuss, ya. Habis itu ini ya kok. Iya, paling satu akuarium 2 box gitu. Oh, satu akuarium 2 box. Iya. Nah, ini pasti juga susunannya beda ya. Iya. Ini karena memang tanknya gede. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti kalau yang lombok begini kiri dan kanan ya, kiri dan kanan permainannya. Iya. Gitu dan juga kan kebetulan ini tanknya kotak. Iya. Itu teman-teman. Kemudian nah, ceritanya kok. Ini setiap pompa kan ada satu check, ada dua check valve ya, check valve ya. Nah, fungsi dua check valve ini di setiap pompa itu apa kok? Kenapa lo tidak pakai satu pada saat mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa lo enggak pakai satu? Kan lebih hemat. Ini check valve kan ada budget juga kan? Ada biaya juga terhadap check valve. Kenapa lo pakai dua? Ya pompanya kan dua. Oke. Okay. Ya kita taruh di masing-masing pompa. Kenapa nggak dua gabung jadi satu? Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Apa? Si check valve-nya ini lubangnya ini kan ini memang agak sedikit. Maksudnya kalau kita gabungin dua pompa ke satu check valve itu tekanannya kan pasti akan berkurang kayak nyekek gitu loh. Oh oke okay. Ya ini masuk akal sih. Jadi memang masing-masing check valve punya fungsi masing-masing. Dan juga pada saat, ini menurutku ya, pada saat check valve-nya itu di atas, jadi ada satu pompa yang mati atau kekuatan satu pompa yang berkurang, dia akan dorong balik. Iya. Benar nggak sih? Benar. Jadi kalau check valve-nya di sini, ini kita gabungin jadi satu nih, ya. Ini check valve-nya di sini. Ini kadang-kadang air keluar dari pompa yang satunya ini bukan nyedot air, emang ngeluarin air. Karena mati atau lemah. Iya. Gitu teman-teman. Itu emang gitu, saya pernah kejadian begitu juga. Konsepnya gitu ya? Iya. Benar ya? Iya, benar. Oke. Okay. Jadi gitu teman-teman. Update dari sistem-sistem yang ada di sini. Ya, sedikit banyak teman-teman bisa contoh kalau teman-teman masih bingung juga yang dijelaskan di konten ini.
mungkin perlu lihat langsung ya. Iya, datang aja, bisa datang aja langsung ya, ke sini. Langsung datang ke sini. Gitu. Iya. Apalagi kok yang mau ditambahkan? Paling itu sih kok, jadi sebenarnya pipa ini enggak susah karena semuanya itu logika aja sih. Okay. Air masuk, air keluar. Kayak Agnes Monica loh. Hah? Logika. Agnes Monica dia sekarang. Terus. Enggak gitu susah sih. Kita cuma nentuin jalur air masuk, jalur air keluar gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Siap kalau memang udah. Memang masih bingung ya udah datang aja ke galeri di sini. Lihat juga langsung. Ada yang bisa menerangkan setiap okay. hari standby. Oke, okay. Jadi gitu teman-teman, kontenku bersama Freddy dari. Kalau teman-teman ya. Ada mau nanya lebih detail dan segala macamnya bisa hubungi ke Freddy di. Ah, sini nih. Asik, langsung gampang. Oke, okay. Jadi gitu teman-teman, konten kali ini jangan lupa tetap tunggu jempol, tekan subscribe, like dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang kita. Oke, okay, sahabat jempol, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.